akan kami berikan kepada setiap orang yang berbuat baik, kebaikan itu senantiasa dibalas dengan kebaikan. Oleh sebab itu di dalam tafsir Al-Muyassar, di sini para ulama tafsir mengatakan wa fi hadza tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, pada ayat yang mulia ini terdapat hiburan, terdapat refreshing, terdapat motivasi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang berbuat baik. Ya, karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan tidak ada satu amal kebajikan pun kecuali akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jangan pernah galau, jangan pernah merasa rugi tatkala kita berbuat baik, karena dipastikan hal itu tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada orang berbuat baik kepada kita lalu kemudian kita melupakannya sehingga kita tidak sempat untuk membalas kebaikannya itu kepada dirinya. Tetapi jikalau kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka hal itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan makana lillahi abqah, setiap segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar semut kecil, maka pasti dia akan melihat hasil dari perbuatan baiknya tersebut. Dan barang siapa yang berbuat buruk sebesar dzarrah, pasti dia pun akan melihat akibatnya.